Halo teman-teman, selamat datang di channel Lembar Film. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Film Truth Order merupakan film bergenre horor thriller. Film ini menceritakan sekelompok pemuda yang berniat pergi liburan musim semi. Namun, hal itu membawa mereka ke dalam sebuah permainan. Yang mana, permainan ini menentukan hidup dan mati mereka. Tahu usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi menuju daerah perbatasan. Di tengah perjalanan, mobil itu menepi ke sebuah toko. Terlihat seorang wanita muda keluar dari mobil tersebut yang hendak membeli rokok di toko itu. Wanita tersebut bernama Giselle, tampak raut mukanya yang begitu gelisah. Terdengar dari telepon dari toko itu. Giselle begitu panik dan memohon untuk tidak melakukan permainan itu Hingga pada akhirnya, Giselle tiba-tiba membakar seseorang yang berada di toko tersebut Giselle ternyata memilih tantangan yang mengharuskan dirinya membakar seseorang Kembali ke masa sekarang Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Olivia. Ia sedang melakukan pekerjaannya. Temannya yaitu Marky datang dan mengajak Olivia untuk liburan musim semi ke Meksiko. Awalnya Olivia menolak ajakan Marky. Namun, setelah beberapa saat mereka berdebat, datang temannya Penelope beserta pacarnya Tyson untuk mengajak kembali Olivia. Hingga akhirnya, Olivia ikut untuk berlibur. Mereka pun bersiap untuk berlibur. Terlihat di situ ada Brad dan Lucas. Lucas merupakan pacar dari Marky. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka pun berangkat untuk berlibur. Mereka menghabiskan waktu selama dua minggu untuk berlibur. Tyson, Lucky The green like ah. Singkat waktu, di saat malam terakhir liburan, mereka menghabiskannya dengan melakukan sebuah pesta. Terlihat mereka begitu menikmati pesta tersebut dengan pasangannya masing-masing, dan kita akan mengetahui bahwa Brad ternyata gay. Olivia yang merasa sendiri pergi untuk minum, di saat kesendiriannya ternyata ada teman lama Olivia bernama Ronnie. Mereka sempat berbincang-bincang hingga ada pria tak dikenal memotong pembicaraan mereka. Roni sempat tak terima dengan hal itu dan mengajak pria itu untuk berkelahi. Namun, hal tersebut dilerai oleh Olivia. Roni pun pergi meninggalkan mereka. Dan Olivia berkenalan dengan pria tak dikenal itu. Pria tersebut bernama Carter. Karena Carter terlihat baik, Olivia memutuskan untuk mengobrol dengan Carter. Pesta pun berakhir, di saat mereka hendak pergi ke hotel, Carter mengajak mereka ke suatu tempat. Awalnya mereka tidak mau karena Carter adalah orang asing. Namun, Olivia justru meyakinkan mereka bahwa ini malam terakhir mereka berlibur dan mengajak mereka semua mengikuti ajakan Carter, hingga akhirnya mereka menyetujuinya. Carter membawa mereka ke suatu tempat, dan ternyata itu adalah sebuah gereja tua yang sudah terbengkalai. Mereka memasuki gereja tersebut. Olivia, yang penasaran dengan tempat itu, sempat berkeliling ke sudut-sudut ruangan. Terlihat ada foto biarawati dan pendeta. Olivia juga menemukan hal aneh, di mana ia menemukan sebuah kendi yang pecah dan mengeluarkan bau busuk. Di saat itu juga, Olivia dikagetkan dengan kedatangan Roni yang tiba-tiba muncul. Awalnya mereka hendak pergi dari tempat itu, namun Carter mengajak mereka untuk melakukan permainan Truth or Dare. Carter berdalih bahwa permainan ini bisa mengungkap rahasia dari teman-teman mereka. Akhirnya, mereka pun melakukan permainan tersebut. Awalnya, permainan tampak seperti biasa dan tidak ada yang aneh. Dimana Olivia memulai permainan ini, dilanjut dengan Ronnie, kemudian Lucas, Marky, Brad, Tyson, Penelope hingga pada akhirnya Kiliran Carter, pria yang baru saja mereka kenal yang memilih jujur. I needed to find someone with friends that I could trick into coming here. I could tell Olivia was a pushover which made her an easy target. I brought you all up here to play this game because I'm okay with strangers dying if it means I get to live. Sorry, but you should told me to piss off. Hal tersebut sontak membuat mereka yang ada di sana kebingungan dengan perkataan Carter. Carter segera pergi dari tempat itu, kemudian Olivia lari dan menanyakan apa yang barusan Carter katakan. Mendengar hal itu. Olivia merasa kebingungan dan mereka akhirnya pergi dari tempat itu. Beberapa hari setelah liburan, Olivia kembali ke kampusnya dan melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, hal janggal mulai terjadi, di mana Olivia kini mulai diteror dengan tulisan Truth Order yang seolah-olah mulai mengikutinya. Awalnya Olivia menghiraukan hal tersebut, hingga pada akhirnya saat Olivia hendak memasuki perpustakaan, Olivia merasa kebingungan di mana teman-temannya meneriaki Olivia dengan kata truth order. Hey Olivia. Hal itu, Marky dan Lukas yang kebetulan berada di perpustakaan langsung pergi dan Marky kini membenci Olivia sahabatnya sendiri. Malam tiba, terlihat ada Roni yang sedang bermain biliar. Roni sempat berbincang dengan seorang perempuan sampai suatu ketika perempuan tersebut mengatakan truth or dare. Roni memilih tantangan di mana tantangan tersebut mengharuskan Roni menunjukkan kemaluannya di depan umum. Awalnya Roni menerima tantangan itu hingga di saat ada yang mengejeknya, Roni tidak melakukan tantangan tersebut. Hingga pada akhirnya Roni, seperti dimasuki roh dari permainan itu, dan ia menjatuhkan dirinya di atas meja biliar sampai dirinya mati. Di lain tempat, Olivia berusaha menjelaskan semua yang terjadi kepada Tyson, Penelope, dan Brad saat kejadian di perpustakaan. Mereka tidak percaya dengan apa yang dijelaskan Olivia. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan video saat Roni terjatuh di atas meja biliar. Di sana, Olivia meyakinkan kembali bahwa Roni mati karena permainan itu. Roni tidak melakukan tantangan itu, maka ia akan mati. Semua tidak percaya dengan hal itu. Lukas kemudian datang. Olivia sempat sedikit menjelaskan kepada Lukas apa yang sudah terjadi. Namun, sama seperti yang lain, Lukas tidak percaya lalu pergi begitu saja. Di jalanan sepi, Lukas mulai merasakan hal yang aneh, di mana terdengar seperti ada yang memanggil namanya. Hingga jalannya terhenti saat melihat sebuah tulisan di tembok bertuliskan "Truth Order". Bukan hanya itu saja, tangan Lukas seolah terbakar dan membentuk tulisan "Truth Order". Lukas, yang seketika percaya dengan perkataan Olivia, langsung menelponnya. Lukas memilih jujur dan mengatakan bahwa dirinya menyukai Olivia sejak pertama kali bertemu dengannya. Kemudian, Lukas bergegas kembali menuju tempat Olivia dan teman-temannya. Di saat mereka berkumpul, Marki kemudian datang. Sontak, Olivia menjelaskan apa yang sudah terjadi, namun Marki, yang masih marah terhadap Olivia, tidak mempercayainya. Dan justru menuduh Olivia mengarang dan menghasut teman-temannya agar mempercayainya. Ketika Marki hendak pergi, Olivia mencegahnya. Hal itu Olivia lakukan karena sekarang adalah girilan Marki. Ternyata urutan permainan ini sama seperti saat mereka bermain di gereja tua waktu itu. Beberapa saat kemudian, handphone dari Marki berbunyi. Ia mendapatkan pesan yaitu Truth Order. Marki memilih tantangan. Yang mana tantangan itu mengharuskan dirinya mematahkan tangan Olivia dengan berat hati dan dipaksa oleh Olivia akhirnya Marky melakukannya. Olivia kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Lucas dan Brad. Di rumah sakit, Brad pergi menuju mesin makanan yang mana pada saat itu merupakan giliran Brad. Brad memilih jujur di mana ia mengatakan kejujuran kepada ayahnya. Setelah itu Olivia, Lucas dan Brad yang menyadari bahwa selanjutnya giliran Tyson. Mereka langsung pergi ke tempat Tyson di mana Tyson sedang melakukan wawancara kuliah medisnya. Namun hal tersebut sia-sia. Tyson yang memilih truth justru malah berbohong di mana hal tersebut membuat dirinya mati. Setelah I'm sorry, beg your pardon. I guess. Prescriptions. I don't. kejadian yang mereka alami, mereka mulai mencari tahu tentang Carter yang membawa mereka ke dalam permainan ini. Saat mereka mulai mencari tentang Carter, mereka justru menemukan sebuah artikel di mana ada seorang wanita bernama Giselle yang membakar seseorang di sebuah toko. Mereka mengetahui bahwa Giselle sama seperti mereka yang terjebak di dalam permainan ini. Olivia akhirnya menemukan akun Facebook dari Giselle, dan mereka memberikan pesan untuk mengajak Giselle untuk bertemu. Di sisi lain, Penelope yang berada di kamar atas tanpa sepengetahuan dari teman-temannya sedang melakukan gilirannya. Namun, saat Penelope memilih jujur, justru ia tidak bisa memilihnya. Hal itu membuat Penelope harus memilih tantangan. Saat teman-temannya sedang mencari informasi, Marky yang pergi keluar sontak terkejut dan menyuruh teman-temannya untuk melihat keluar. Ternyata, Penelope sudah berada di atas atap sambil meminum alkohol. Ben! 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 No! No! Ben! Berselang dari itu, Olivia mendapatkan balasan pesan dari Giselle. Mereka pun segera pergi bergegas untuk menemui Giselle. Saat bertemu, mereka saling berdebat tentang permainan ini. Giselle menceritakan bahwa dirinya dan teman-temannya masuk ke permainan ini akibat Sam, temannya yang menghancurkan sebuah kendi yang berada di gereja. Giselle memberitahukan peraturan permainan ini. Jika dua kali sudah memilih jujur, maka orang selanjutnya hanya bisa memilih tantangan. Di tengah perdebatan mereka, ternyata Giselle sedang melakukan gilirannya, di mana ia memilih tantangan dan harus membunuh Olivia. Saat hendak menembakkan peluru kepada Olivia, Penelope langsung melindungi Olivia hingga dirinya terkena tembakan dan meninggal. Karena Giselle tidak membunuh Olivia, yang mana itu adalah tantangannya maka Giselle dengan sendirinya membunuh dirinya sendiri. Berselang dari kejadian itu, mereka terus mencari informasi. Mereka mendapatkan informasi bahwa di gereja tempat permainan itu dimulai, pernah terjadi insiden pembantaian. Di mana yang selamat hanya satu orang yaitu biarawati bernama Ines yang tinggal di daerah Tijuana, Meksiko. Dengan berbekal informasi seadanya, Olivia dan Lucas pergi untuk menemui Ines. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah rumah yang ternyata itu merupakan rumah Ines yang kini sudah menua. Ines tinggal bersama seorang wanita muda. Di sini kita akan mengetahui bahwa awal mula permainan ini karena ada seseorang yang memanggil roh yang bernama Kelux. Kelux Merupakan roh jahat yang mampu merasuki semua hal, termasuk sebuah permainan. Orang yang memanggil roh kelux itu adalah Ines. Ines mampu selamat dari permainan ini dengan melakukan ritual sederhana. Ritual itu dilakukan dengan cara melakukan pengorbanan lidah, yang kemudian disimpan di kendi yang sudah diberi segel. Lidah itu harus dari seseorang yang sudah merusak kendi yang berada di gereja, yang mana kita ketahui dari Giselle bahwa kendi itu dirusak oleh Sam, teman dari Gisel. Ines memberikan mereka sebuah kendi dan mantra yang nantinya akan digunakan oleh mereka. Ines, yang sedari tadi tidak berbicara, ternyata lidahnya sudah pernah dijadikan ritual pengorbanan. Kini yang tersisa hanya Olivia, Lucas, Marky, dan Brad. Untuk mengakhiri permainan ini, mereka harus mencari orang yang bernama Sam untuk melakukan ritual pengorbanan dari lidah Sam. Permainan terus berjalan. Saat Brad sedang berbicara dengan ayahnya yang seorang polisi, saat itulah gilirannya. Truth or dare. Brad, steal his gun and make him beg for his life. Brad yang merodongkan senjata dengan mengancam ayahnya, justru karena hal itu, Brad ditembak oleh rekan ayahnya hingga akhirnya Brad meninggal. Saat Olivia, Marky, dan Lucas sedang berkumpul, sekarang giliran Olivia ia memilih tantangan yang mana tantangan tersebut mengharuskan Olivia mengatakan sebuah rahasia besar kepada Marquis. Marquis, there's something important I need to tell you. Your house. You weren't there, so your dad let me, and I didn't know what to do. And then he leaned in to kiss me, and I, I tried to push him off. I didn't do it. But he'd happened But he said that he would die if you ever found out. I wanted to tell you, but by the time I got a hold of you, you'd already done it, and you were devastated. Mendengar hal itu, Marki semakin kecewa terhadap Olivia. Marki kemudian pergi meninggalkan mereka. Olivia dipanggil oleh pihak polisi untuk dimintai keterangan tentang kejadian teman-temannya yang terbunuh. Di saat itulah, Olivia mendapatkan sebuah informasi bahwa Carter, yang membawa Olivia dan teman-temannya masuk ke dalam permainan ini, memiliki nama asli yaitu Sam, dan dia masih hidup. Di saat petugas yang memintai keterangan kepada Olivia lengah, Olivia langsung memfoto dokumen Sam. Kini, mereka sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Carter. Di saat Olivia dan Lucas hendak menjemput Marky, Marky hendak bunuh diri. Namun Olivia mencegahnya dan memberitahukan bahwa dirinya akan mengakhiri permainan ini dan sudah mengetahui identitas Carter. Hingga akhirnya Marky tidak jadi bunuh diri. Mereka bertiga bergegas menemui Carter. Saat menemui Carter, terjadi perlawanan. Namun, pada akhirnya, dengan ancaman, Carter mau mengikuti arahan dari mereka. Mereka semua pergi ke gereja tua, yang mana permainan itu dimulai. Carter, yang belum tahu tentang ritual itu, hanya mengikuti arahan dari Olivia, yang sedari tadi mengancam Carter dengan pistol. Olivia menyuruh Carter untuk membacakan mantra dalam bahasa Spanyol sebanyak tujuh kali. Di saat membacanya, tiba-tiba Lukas mendapatkan gilirannya, di mana ia mendapatkan tantangan yang mengharuskan dirinya membunuh di antara Olivia dan Marky. Karena Lukas tidak ingin membunuh mereka, ia langsung pergi dari tempat itu. Carter telah membaca mantra sebanyak tujuh kali. Kini Carter dipaksa Olivia untuk memotong lidahnya. Karena kondisi yang mendesak, akhirnya Carter menuruti hal itu. Di saat itu juga, Lukas yang belum sempat keluar dari gereja tiba-tiba dimasuki roh Kelux, yang mana membuat Carter dan Lukas meninggal. Carter, yang belum sempat beres memotong lidahnya sendiri, membuat ritual yang dilakukan menjadi gagal. Olivia memiliki sebuah ide, di mana saat giliran Marky, Olivia menyarankan untuk memilih tantangan dan jangan melakukannya. Saat itu juga Marky mendapatkan gilirannya dan mengikuti saran dari Olivia. Di saat Marky dimasuki roh Kelux, Olivia langsung menantang Kelux dengan mengatakan, Truth order. Kelux memilih Truth, lantas Olivia menanyakan bagaimana cara keluar dari permainan ini. Kelux menjawab bahwa permainan ini tidak bisa berakhir karena Carter telah mati. Satu-satunya cara untuk bertahan ialah mengajak orang lain untuk masuk ke dalam permainan ini, sama seperti Carter yang mengajak Olivia dan teman-temannya. Film diakhiri dengan unggahan video di channel YouTube Olivia, di mana ia mengajak siapa saja yang menonton video ini untuk melakukan permainan Truth or Dare, dan film pun berakhir.